Assalamualaikum warahmatullahi Al-Quran
Al-Quran sama dengan hadis. Falaisa halen poko hale urunan ikulia hadin kadwen swiji opo yang kulen tonukir sapa ahad ayat kang swiji ayat au ya qra'u to yen to maca sapa ahad ha ing ayat manam yaqra selagi ni ora manam yaqra selagi ni ora maca anu saski ala ala aqra yukri malam yukri selagi ni ora maca kan sapa ahad ha ing ayat ala syekh ning atas guru qala suyuti ni qol imam suyuti lam arhurani ningali musun fi dalik engal mengkono-mengkono laisa li ahadin ayyam kula ayatan ila akhirih naqlan ing penukilan walidzalika lan iku kadue mengkono-mengkono laisa li ahadin ayyam kula ayat wajhul utawi suwiji wajah min haitsu innal ihtiyata saking arah-arah satuhuni ngati-ngati fi adai alfadil Qur'an dengan menekakan atau meraktekakan piro-piro lafadil Al-Quran iku asyad dului banget min hutani bang saking minhu dani bang saking ihtiyat fi alfadil fi alfadil hadith hingga lem ngalaf piro-piro lafadil hadith. Minhu saking ihtiyat fi alfadhil hadis ing dalem pira-pira lafadz hadis wa li adami ishtiratihi lan iku kadue wa li adami ishtiratihi lan kadue qur'anani nyaratakeni qur'anani nyaratakeni riwayat fihi ing dalam Al-Qur'an lan iku kadue Qur'an ani nyaratakan riwayat fihi ing dalam Al-Qur'an wajhu utawi wajah min haitsu inna istirata dzalik saking arah-arah satuhuni nyaratakeni mengkono-mengkono riwayat fil hadith ing dalam hadis innama hu angin pastini huwa utawi istirat iku li khawfi ayyadahula krono wedi yang to melebu fil hadis ing dalam hadis apa ma perkara laisan kang krono apa ma iku minus setengah saking hadis au ya taqawwala utawa gawe-gawe guneman utawa gawe-gawe omongan sapa man orang se nukil hadis ala nabi ing atase Gusti Kanjeng Nabi taqawwal bi makna bayi-bayi otak ala nabi ngatasi Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ing perkara lam yakul kang kura dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi wa ing ma wal qur'anu alai utawi al qur'an iku mahfuzun den raksa mutalaqqan tegese den trimo mutadawalun tur masyhur muyassarun lan den gampangaken wa hadza utawi iki wa yuhada ibu Allahiru kan terpelo. Jadi apa adanya tidak disyaratkan dalam Al-Quran dan di hadis disyaratkan seperti itu dengan penakwilan seperti ini itu Al-Lahir ya. Ini penjelasan tentang
apa, bagaimana hukum menukil Al-Quran tanpa riwayat, ya, meskipun dengan ijazah, meskipun dengan ijazah. Jadi menukil itu bisa menyampaikan atau mengutip suatu hadis, mengutip Al-Quran. Bagaimana kalau dibandingkan dengan hadis? Karena di dalam hadis itu ada penjelasan, dan penjelasan itu dianggap sebagai konsensus, sebagai suatu kesepakatan di antara para ulama bahwa tidak boleh orang itu menukil hadis tanpa riwayat, meskipun dengan ijazah. Harus ada riwayatnya kalau hadis. Lalu pemahaman seperti ini, apakah itu juga berlaku untuk Al-Quran? Artian, kalau tidak ada riwayatnya, orang tidak boleh. Isan mereka dulu bersahabat, nanti dengan biasa atau tidak biasa. Tidak boleh menukil Al-Quran tanpa ada riwayat. Sebelum dia itu membacakan kepada seorang guru, menurut Imam As-Suyuti, beliau berpendapat, saya tidak menemukan seperti itu sama sekali di dalam Al-Quran. Artinya di dalam Al-Quran saya tidak menemukan ketentuan yang seperti itu. Ya, itu menurut Imam Suyuti, Imam As-Suyuti. Namun ada suatu wajah, ya, kalau dilihat dari segi kehati-hatian, ini hanya apa ya? Kalau memang mau dipaksakan seperti itu, jadi pengandaiannya, kalau memang itu mau dibenarkan, memang Al-Quran itu disamakan dengan hadis, maka pengandaiannya bagaimana? Ya. Kalau hadis itu diperlukan kehati-hatian, ya, maka bagaimana dengan Al-Quran? Ya. Apalagi dengan Al-Quran? Kalau menjaga lafaz-lafaznya hadis saja, ya, itu dibutuhkan kehati-hatian, apalagi dalam mempraktikkan Al-Quran, lafaz-lafaznya Al-Quran. Ya. Itu kalau memang penetapan tadi itu, pemberlakuan kepada hadis itu juga akan diterapkan kepada Al-Quran. Maka wajahnya seperti ini, istidlalnya seperti ini. Ada wajah yang mengatakan seperti ini. Cuma itu ada mukabilnya, ada pembandingnya. Ya. Jadi agar kiasnya itu menjadi fair, menjadi bagaimana? Artinya tidak memunculkan kias, gitu ya, bersamaan dengan perbedaan di dalam bentuknya. Dalam bentuknya. Artinya bagaimana? Namun hal itu, ya, bisa saja menjadi tidak usah, menjadi tidak diperlukan. Karena apa? Karena persyaratan adanya riwayat di dalam hadis itu, itu adalah dalam rangka menjaga agar jangan sampai hadis itu palsu.
agar jangan sampai sesuatu yang bukan bagian dari hadis itu dianggap bagian dari hadis, atau bahkan ada pemalsuan hadis. Maka ada hadis-hadis maudhu, terutama hadis-hadis maudhu itu ya muncul banyak di dalam fadhailul a'mal. Orang kalau sholat ini begini-begini, kalau puasa pada bulan ini, itu nanti pahalanya bisa. Bahkan itu pahalanya terkadang itu mengalahkan pahala ibadah fardu, ibadah wajib. Dan orang sebenarnya kan karena mereka itu biasanya ingin pekerjaan yang sederhana, tapi imbalannya luar biasa, menjadi mudah terpedaya. Orang ini kan Nabi miram keterangan, keterangan ini kegempang nyaman. Tapi Nabi ia malaki luar biasa kencer, pasti orang tertarik. Nah, ketika orang itu tertarik, terkadang akalnya itu tidak begitu difungsikan. Terkadang maka ada banyak pemalsuan hadis. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi pemalsuan hadis, lalu dibuatlah syarat di dalam hadis itu harus ada riwayat untuk menjaga orisinalitas dari hadis. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah jelas, Al-Quran itu masyhur, ya. Penjagaannya sudah dijamin oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Dan Al-Quran itu familiar, lafaz-lafaznya juga. Karena apa? Karena memang cara mendapatkan Al-Quran itu, ya, yang dimasukkan ke dalam mushafnya Sayyidina Uthman itu sudah berdasarkan permufakatan dari para sahabat yang sama-sama sudah mengenal dan mendengar secara pasti tentang lafaz-lafaz Al-Qur'an itu. Sehingga bagaimana kemungkinan untuk memalsukan Al-Qur'an itu amat sangat bagaimana tidak memungkinkan. Maka ketika ada pemalsuan di dalam Al-Quran, merubah harokat saja, merubah satu huruf saja, itu sudah ketemu. Karena orang sudah terbiasa mendengarkan Al-Quran, sudah biasa membaca Al-Quran. Beda dengan hadis. Orang tidak terbiasa, kecuali yang biasa mengaji itu mendengar hadis, itu tidak biasa. Kalau Al-Quran kan meskipun orang-orang awamnya itu biasa membaca Al-Quran, beda dengan hadis. Makanya dari segi ini menjadi tidak diperlukan riwayat dalam Al-Quran. Tidak dibutuhkan untuk menukil, itu harus berdasarkan riwayat. Ya, ini bisa dipaham ya? Bisa dipahami? Nah, ini kamu mobil nih. Tiba di situ istidlal dipasang seakan-akan masuk, tapi itu diberi pembanding. Kalau diberi apa? Pembanding melewangi akurat itu kan cara ngalak natijen Al-Quran di hadis. Itu sama-sama sesuatu yang dibuat pedoman dasar di dalam hukum. Lalu keduanya itu harus disamakan di dalam kesemuanya, termasuk salah satunya adalah kalau menukil Al-Quran harus sebagaimana menukil hadis. Maka caranya keluar dari
kesimpulan-kesimpulan yang salah dengan cara membandingkan seperti ini. Mengapa harus ada riwayat dalam hadis? Mengapa tidak dibutuhkan riwayat dalam Al-Qur'an? Caranya ya seperti ini. Ya. Caranya seperti ini. Bisa paham? Iya. Karena ya, dalam ilmu usul fiqh itu ada dua kias, ada al-qiyas ma'al farid. Jadi ada kias ya, yang muncul berdasarkan perbedaan. Memang dari awal sudah beda. Sehingga natijah yang diambil dari itu, dari kias itu menjadi tidak benar. Karena memang apa? Pokoknya berbeda. Itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau Al-Quran tidak usah pakai riwayat, tidak usah pakai. Artinya meskipun kalian menggunakan Al-Quran, mengutip Al-Quran tanpa riwayat itu tetap diperbolehkan dengan alasan seperti yang dikemukakan tadi itu. Karena pemberlakuan yang di hadis itu tidak linier dengan yang ada di Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun thaniyatun tawiqiku fa'idah kangka pimpindu halil ijazatu ono tau tawi ijazah minas syaikhi saking guru iku syartun dan isyarat fi jawazi tasaddi ing dalem wenangi tampil lil iqra maring ngajar wal ifadah lan paring faedah. Yang kedua, kalau tadi itu menukil, kalau tadi itu menukil, sekarang ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi itu hanya untuk pribadinya, sekarang apakah ijazah dari seorang guru itu menjadi syarat ya, di dalam kebolehan seseorang untuk tampil menjadi seorang guru? Al-ijazatu utawi ijazah minasyaikhi saking guru iku ghairu syartin urodati syarat fi jawazin tasaddi ing dalem wenangi tampil iqra' maring ngajar wal ifadah lan paring faedah. Faman moko utawi sapa nikang iku ani mauro sapa man min nafsihi saking awai man warro walahiyata ing kahlian jaza moko wenang lahu kadue man apa dari kamu mengkono-mengkono tasaddi lil iqra wal ifadah wa illam yajusu sedangkan ura awanangakan hu'ing adhani apa soko ahadun wong siji walam wa illam yajusu sedangkan ura awanangakan apa dari kia tasaddi lil iqra ila ujau soko ahadun wong siji wa ala dhalika lan ingatasi mengkono-mengkono jazah. Sopo as-salaful awalun piro-piro ulama salaf kang isik-isik uswatu sholih lan kawitani wong kang sholih wakadhani kalan iku koyok mengkono-mengkono jaza koko oni al-ahliyah min nafsi fi kulli ilmin enggalem saban-saban ilmu wa fil iqra' lan ing dalem ngajar wa iftah lan awi fatwa khilafan halai nulayani lima maring perkara ya tawahamu kang nyono ku ing masopo al-awbiya piro-piro wong bodoh nyatani ma maya tawahamu gini aktikodi kau iha saking niti katakan anani ijazah iku syarat dan dati syarat
Wa inna masalahan nasu angin pastini gawe istilah sopan nasu manungso alal ijazah tingatasi ijazah di anna ahliyata syaksi korno saktuhuni opo keahliani awa-awaan ikula ya'lamu robakal warroha ing ahliyat waliban yang dalam kaprae sopoman wong yuridu kang ngarepaken sopoman al-ahda ing ngalak ing belajar min husaking syaksun nyatani iman bayan iman minan buktadiin saking kiro-kiro wong kang ngawidi pemula-pemula wanahwihim lan pepadani buktadiin liqusuri maqami krono kepekoni pengawurin yuto derajati buktadiin anzali kasaki mengkono-mengkono ahliyat syaksi dari kesaki mengkono-kono ahliyat syaksi wal bahtu utawi ambasani ahliyat saking ahliyat qoblal akhlin dan saturungi belajar dan saturungi ngalap iku syartun dan isyarat faju'ilatil ijazatu muqadin jatiyah kemokon ijazatu ijazah lisensi menjaga noreng mangken ijazah jika noreng mangken apa? Lisensi oleh ijazah ini sudah oleh berbuka kertas faju'ilatil ijazatu muqadin jatiyah kemokon ijazatu ijazah iku kasyahadati koyok ijar koyok koyok syahadat persaksian minas syekh saking syekh saking guru syahadat ini kan di izin i izin iberi tores dan guru minas syekh saking guru lil majas ikrono tak dati majas lil ahliyat ikalawan keahlian itu mungkin mon orang ini mengajar Al-Quran bagi syarat pagi nakatu oleh ijazah kalau dari kuna jawabannya tidak itu bukan syarat asal asal ini apa kade pada sebutnya yang berasal asal dia paham betul bahwa dirinya mampu bahwa dirinya punya kompetensi di situ. Dan ini tidak hanya terbatas kepada Al-Qur'an, ilmu apapun, ufan apapun, kalau dia memang merasa mampu, nanti kalau memang ternyata itu hanyalah omong kosong, kan ada orang yang tahu yang akan membenarkan. Ya. Pokok Abah Tibi melakar kesulkan ngajar berangrasan di keahlian monggo apa? Monggo jadi ini semacam pengakuan atau apresiasi di dalam hazanah keilmuan Islam kepada autodidak jadi orang yang belajar tanpa guru kalau memang dapat dipertanggungjawabkan itu ya sah-sah saja sah-sah karena secara tidak langsung autodidak dalam Islam itu ada yaitu ilmu ladun ada cuma itu tidak bisa sampai kepada orang sembarangan dan saya lihat muka-muka yang hadir hari ini tidak beri apa beri yang tengah yang dari muka-mukanya itu tidak sepertinya tidak ada tanda-tanda akan datang ilmu latun ini mohon dari selingan mohon dari Allah wallahu a'lam boleh menafikan boleh nikah prerogatif mesti Allah bisa beri dan sahab saya sahab saya tidak buatin dengan dia kisah wafi latun ini lagi kolak, tapi meskipun kolak berada bagi pasal kolak. Nah, jadi mau beda orang andika dia,
amrasah bisa. Tapi itu bukan hanya perasaan saja ya, dibuktikan dengan apa? Dengan actionnya. Betul nggak dia mampu? Kalau memang seperti itu, boleh dia itu tidak, meskipun tidak punya lisensi, lo lulusan perguruan tinggi, lo lulusan pendidikan formal, lulusan musola, ada ijazah, nggak boleh ijazah. Kerja lebih ada kerja. Semarang, Polewan. Tapi kalau memang mampu, maka diperbolehkan. Inilah apresiasi dalam Islam. Maka ini untuk menolak itu ya. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditolak oleh orang-orang kafir. Bagaimana mungkin yatimnya Abdul Muthalib? Yatimnya Abu Thalib. Yang dia tidak pernah merasakan bangku sekolah. Dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Bagaimana mungkin dia itu bisa menjadi rasul, menjadi utusan? Lohoni bahwa urusan risalah nikah prerogatif Gusti Allah. Ben agama nikah bani baik ke ya maros. Maros. Kami ada. Dari Islam. Jadi agama ini aturan yang membuat itu Islam. Makanya tulisan sampai nikah ahlus sunnah wal jamaah, nikah lopang gempang, menelusuri teks nikah secara sembarangan, terlalu ketat tekstualis menghibur dan terlalu liberal. Artinya teks ini terkadang lelok perhati yakin kain ikala napa nah kira-kira yang menginspirasi, yang memotivasi adanya ayat ini apa, lalu ya akan kembali kepada maqasidnya. Padahal jelas terkadang itu bertentangan dengan teksnya. Nah itu ya penalaran liberal. Penalaran liberal itu juga dihindari. Makanya kita itu berada di ma bainahuma. Kenapa? Antara teks dengan akal nikah berbagi secara sebanding. Jadi orang yang rasa keduan keahlian dapat dipertanggungjawabkan meskipun ada lisensi naol, ada ijazah naol lega ngajar oleh aparing penjelasan do orang. Ini toh sampai fil ikra ul ifta sampai abri fatwa, sampai abri ya. Ini berbeda dengan apa yang disangka oleh sebagian orang-orang yang bodoh, yang beriktikad bahwa ijazah itu adalah syarat dari kebolehan seseorang untuk bagaimana mengajar. Makanya jika setengah kritik dalam khazanah Islam, setengah kritik dari pendidikan formal. Sedang pendidikan formal nikah, namun lo S1, lo oleh ngajar, apa? SMA. Molo S2, lo oleh ngajar S1. Molo doktor, lo oleh ngajar S1. Meski kesempat pahami. Lalu yang ngajar malam anu untuk profesor harus berusaha. Meskipun itu tidak bisa juga 100% ditentang. Karena apa? Karena orang-orang itu
membuat istilah-istilah yang seperti itu harus bada ijazana atau bada lisensina. Nikah karena orang ini kalau kira oni dekat ahlinya seseorang ini kalau kira oni orangnya keahlian itu sesuatu yang sifatnya metafisik. Lo bisa kata elah orang gak baik kui gak baik kui kan langsung kata elah mau cerci dan kutu kan gak baik kui. Kira kan? Boleh cerci dan kutu kan? Tapi mau ilmu kasih ilmu agama yang sifatnya itu materi-materi yang metafisik itu pas ngetela Saiful Mbamana alim ya ketika adanya manusia alim jadi yang manusia alim kira mun abah jika mampu memberikan penjelasan, mampu menerangkan, kan ikin intinya lagi. Tapi sampean mungkin memasok de pendidikan kan lo mungkin pas nurfe di ketung situ. Hari ane pun juga guru sih ngajar nak guru. Hari anun. Jadi lembaga-lembaga pendidikan itu menyediakan guru ni kan langsung. Cara pertama peletakannya melalui apa? Ijazah. Ini ijazah saja. Itu sebagai bagian dari apa? Petunjuk awal, sinyal bahwa orang ini pernah belajar di suatu lembaga pendidikan dan ini lulus. Buktinya adalah ijazah. Jadi kan mereka nikah, tapi umpama ngantar pas beda orang lo ketua ijazah, tapi terangah, gimana aku, kan aku ini nah ini kan, kun disampean lo usah pahatannya ijazah, sampean gak ingat sampean lulusan gak ingat, ini jawab di orang jadi nyari ilmu apa nyari ijazah ilmu nyari ilmu, ini kok ya aja ayo ngerti ngerti. Tapi mungkin nyari ijazah, kalau ada ijazah, itu nyari ijazah aja, nyari ke lembaga-lembaga sendiri lagi ijazah. Jadi kudah adalah sakinah di secara seimbang. Ijazah ini juga depan, karena kemampuan seseorang ini kesamar. Nah, ini. Makanya sampian sebagai generasi milenial anti ijazah. Jangan lantas karena ada penjelasan seperti ini sampean lo anda ijazah. Kalau memang anda sekalian bisa punya kemampuan plus ijazahnya, wah lebih oke. Lebih oke. Profesor Doktor Saiful Anam. Pakarnya tafsir. Wah. Jadi sanggul ngetela profesor doktorat koreng oni. Karena gelar profesor gelar doktor itu ini kalau patung datung ibegi pada ujina pada kriteriana pada kualifikasi patung datung orang langsung gelar doktor patung datung kan aneh ya. Jadi nikah bagi saling menafikan. Anggaplah sesuatu yang saling melengkapi. Bisa dipahami? Masalah itu pun saling menafikan. Pak repot nanti. Pada orang yang kedua ijazah. Eh pada lulus ke marga dan isar. Kalau mulai dari awal 6 tahun pada kastron itu. Lembaga saya eh, pada luar. Misar, hari lagi umpama nak bawa pelajaran sekolah, apa boleh ini umar ya? Nada bang KBK, pasal lagi dah kusti Allah. La Allah yuhdi tubah dan dari ke amro. Olah lain hari bisa, lalu kaiti dah kusti Allah. Ternyata sampai lulus kita mesti pengalih tu.
pasang lawan merakong ngelamar lakong ngajer fa inna lillahi wa inna ilaihi. Maka jangan dianggap sebagai sesuatu yang saling menafikan, ya, anggap saja sebagai sesuatu yang saling melengkapi. Ijazah penting, ilmu ahammu minhu, lebih penting dari itu. Karena ilmu itu esensi, ijazah itu pelengkapnya. Maka jangan sampai makian sampean ninggal kudu malam etolak di orang ahli ilmu kalau sampean lo adi ijazah. Sampean lo bisa mengisi lembaga-lembaga pemerintahan yang membutuhkan orang-orang pandai, orang-orang alim di bidangnya, sampean andika ahlian etolak partai lo adi ijazah. Maka alhamdulillah kunci sampean nikah di ngaji mondok sekolah badan sekolahan semenyediakan keduanya insyaallah. Moga-moga ilmu manfaat barokah. Allah alim sawab bil fatihah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا بحسن الخاتم. استودعنا ما قد علمتنا إليك فقد وردت علينا عند حاجتنا به فقل يا إلهنا كاشف الضر والبلاء به بلهيم بهلم بهلم واغفر عنا من حضر معنا هذه الساعة يا اللهم العلم ظاهرا وباطنا من أهل القرآن حقا محققا بعناية فضلك وجودك وشكرك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل منا وقنا الأسرار الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى على سيدنا وعلى آله محمد.